Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Berikut hasil pertandingan PSIS Semarang versus Persija Jakarta serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil pekan ke-18 Liga 1 BRI Indonesia antara PSIS Semarang versus Persija Jakarta. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Elijah Pasojevic, Yusuf Ezejari dan Ciro Alves sama-sama koleksi 12 gol. Sedangkan untuk top assist, Rico Simanjuntak, Muhammad Rivaldi, Harrison dan Taisei Marukawa sama-sama koleksi 5 assist. Hasil pertandingan sebelumnya, laga tunda pekan ke-17, Arema FC bermain imbang 0-0 versus Persikabo. Dan Persebaya unggul atas Bali United 3-1. Pekan ke-18, Persipura imbang versus Persela Lamongan 1-1. Untuk jadwal besok, 7 Januari, PSS Sleman versus Persiraja Aceh pukul 3 sore lewat 15 menit. Disiarkan langsung oleh live streaming aplikasi video. Dan Persib Bandung versus Persita Tangerang pukul 8:30 malam, disiarkan langsung oleh Indosiar. Untuk tanggal 8 Januari, Borneo FC versus Persik Kediri pukul 6 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. Disusul PSM Makassar versus Madura United pukul 8 malam lewat 45 menit, disiarkan oleh Indosiar. Tanggal 9 Januari, Bali United versus Barito Putra pukul 6 sore lewat 15 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. Disusul Bayangkara FC versus Arema FC pukul 8 malam lewat 45 menit, disiarkan langsung oleh Indosiar. Untuk tanggal 10 Januari, Persikabo versus Persebaya pukul 5:30 sore, disiarkan langsung oleh Indosiar.